sudah selesai, tinggal tunggu Dodo. Makan lagi nih anak. Yeah. Bukan, ini bukan buat Bitan. Yalah, ini buat aja. Dodo. Buat Dodo? Teman-teman, tumben loh, disiapin makanan loh sama Bitan. Oh. Iya dong. Pasti ada maunya. Nanti biasanya sih ada maunya. Ada maunya katanya teman-teman. Coba. Tahu aja sih Dodo. Tuh kan. Bitan kan mau tahu juga cara belanja online. Oh. Katanya mau ngajarin. Oh ya pasti. Pasti Dodo ajarin. Ini maksudnya disokok dulu nih maksudnya. Bukan sokok, biar semangat ajarin Bitannya gitu. Nah gini Bitan, jadi biar semangat kita makan aja dulu. Setelah itu baru diajarin. Gimana? Ya, kan udah disogok ya. Tapi sebelum Dodo ajarin, Bitan harus tahu dulu bahasa Mandarin dari belanja online. Emang Dodo udah tahu? Deh, kata siapa Dodo tahu? Deh, gak tahu dong. Tapi biskuitnya untuk Dodo kan ini kan? Oh iya, daripada ngiler, Bitan tanya deh sama Klose ya. Klose, apa ya bahasa Mandarin dari belanja online? Ya sudah, ditata dulu ya bahasa Mandarin dari belanja online, wangkou. Belanja online, wangkou. Belanja online, wangkou. Teman-teman, bersama kami ya. Ya, belanja online, wangkou. Sekali lagi ya, belanja online, wangkou. Belanja online, wangkou. Belanja online, wangkou. Yuk kita ulangi sekali lagi, belanja online, wangkou. Belanja online, wangkou. Belanja online, wangkou. Nah, haopang, sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi ya supaya semakin hafal. Belanja online, wangkou. 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 Terima kasih Dodo ya, dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Kita pamit dulu, dadah.